Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kelancaran rezeki dan kesehatan oleh Tuhan dimanapun kita berada. Video ini saya berada di situs Bre Kahuripan, Desa Klintirejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Bre sendiri berasal dari gabungan kata Brai atau Batarai yang bermakna baginda di. Sementara Kahuripan sendiri adalah sebuah nama wilayah yang dipimpin. Pemimpin Bre-Bre antara lain seperti Bre Paguhan, Bre Mataram, Bre Daha, dan lainnya. Mereka merupakan kerabat raja yang masih memiliki hubungan darah dengan raja yang berkuasa di negara agung atau ibu kota dan wilayah di sekitarnya. Temuan tinggalan di area situs berupa sumur kuno, berbahan bata lengkung, adanya sebuah struktur bata kuno yang meluas, dengan sebaran umpak batu berbahan batu andesit dan batuan breksi di sekitarnya. Sebaran temuan berada di area situs dan masih meluas di sekitarnya karena adanya struktur lain yang ditemukan berapa ratus meter dari area yang diyakini masih berhubungan dengan situs. Interpretasi pasca ekskavasi menurut BPCB Jawa Timur, bangunan merupakan satu kesatuan dari bangunan suci karena terdapat batu yoni dan lapis stela arca dewa yang telah rusak sehingga tidak tampak jelas dewa apa yang dibahatkan. Struktur pemerintahan masa itu menganggap raja adalah jelmaan dewa-dewi atau konsep dewa raja, sehingga saat kematiannya akan didarmakan sebagai perwujudan dewa-dewi tersebut. Pada masa kolonial terdapat arca Parwati yang ditemukan di situs ini, dan kemudian dibawa ke luar negeri, arca yang diyakini adalah Maharani Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi, Ratu ketiga Majapahit yang didarmakan sebagai Parwati, saat ini menjadi koleksi The Metropolitan Museum of Art Amerika. Arca Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi sebagai Parwati juga terdapat pada Candi Rimbi atau Ngerimbi yang terletak di Ngoro, Jombang. Arca saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Selain di situs Bre Kahuripan, Candi Rimbi juga dikaitkan menjadi tempat pendharmaan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pembahasan mengenai Candi Rimbi akan dibuat pada sequel selanjutnya. Adanya dua benda kuno yang menarik perhatian di situs Bre Kahuripan yaitu terdapat batu yoni dan sisa stela arca atau lapik bersandar arca. Selain ukurannya yang terbilang besar, ukiran pada batu yoninya terbilang raya. Juga terdapat pahatan kepala naga yang berfungsi menjaga air amerta yang keluar dari batu yoni. Sayang pada arca kita tidak dapat melihat keindahan ukiran karena telah rusak. Berasumsi dari arca Parwati yang ditemukan di situs ini, pastilah arca tersebut memiliki pahatan yang sangat indah dan mendetail. Diinformasikan sosok yang terpahat adalah penggabungan antara Dewa Siwa dan Wisnu, yaitu arca Hariara. Terdapat lubang sumuran di tengah candi,
yang di dalamnya biasa ditaruh peripih atau syarat awal dan wajib dalam membangun sebuah candi. Peripih biasanya berupa perhiasan permata, seni karya dari emas seperti emas yang dibuat menyerupai kura-kura dan perhiasan lainnya. Kemudian dikubur dan lubang tersebut ditutup batu yoni. Ratu Tribhuwana Tunggadewi, selain adalah ratu ketiga Majapahit, merupakan ibu dari Raja Hyang Wuruk, yang merupakan raja keempat Majapahit yang di masa selanjutnya bersama dengan Gajah Mada akan membawa kejayaan Majapahit di Nusantara. Dalam ekskavasi terakhir oleh BPCB Jawa Timur, ada temuan struktur batu bata kuno yang mengindikasikan bangunan masih terus meluas dan masih merupakan lingkup dari kompleks bangunan suci di masa lalu. Masih banyak yang belum terungkap di situs Brekahuripan ini, dan masih akan dikaji